Halo guys, ini kamera aku yang mau dijual di Instagram aku, @jualkamerasimini. Hari ini tanggal 26 Agustus 2019. Ini udah diposting di Instagram aku, udah dijual. Cuman aku mau ngasih tahu aja, ini tuh aku jual lensa Sony E50mm f1.8. Ini jadwal pembeliannya. Kalau ini lensanya aku beli kemarin, beli sama orang itu tanggal 19 Februari 2019. Berarti masih ada nih garansinya sampai Februari depan 2020. Masih lama, berarti baru ya. Harga belinya waktu Februari itu 3,4-an, 3.400. Kita udah jual secondnya di Instagram, cek aja 2,2 ya. Masalah ya. Ini ada XS100, warnanya campaign gold, jadi post juga. Aku pengen unboxing aja nih. Ini kemarin belinya itu juga masih baru juga. Ini 21 Agustus 2019, baru kemarin, baru berapa hari. Harga barunya 9.500-an, itu jual secondnya 7.900 ya di Giada. Pada baru berapa hari? Resmi lagi. Dan ini yang terakhir ada sih, XA10 yang warna pink. Pink. Tara, ini juga Fujifilm resmi. Ini belinya orangnya tanggal 12 Mei 2018, cuman tahun kemarin. Berarti garansi udah habis karena setahun kan. Dan saya habis kemarin Mei juga 2019. Beli barunya waktu itu 6.200. Kita jual berapa? 3.800. Jualnya murah 3.800 karena udah lumayan setahunnya. Di Instagram juga ada. Nah, itu contoh kamera yang ready stock, diposting langsung dengan tulisan ready. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 26 ya. Mungkin nanti kalau video ini udah diupload, kalian lihat di Instagram udah tulisannya terjual, ya berarti udah habis. Karena jadi sistem kita itu, barang yang kita udah punya, kita foto, kita posting, tulisannya ready. Dan kalian bisa langsung hubungin WhatsApp-nya tuh, tetetetet, siapa cepat dia dapat. Karena barangnya tuh cuma satu-satu gini, terus cepat habis. Jadi siapa yang duluan aja yang langsung mau ngasih alamat, langsung mau transfer, minta ke admin WhatsApp-nya itu, terus sudah transfer, udah, oke, barangnya buat dia, dan kita langsung ganti ready-nya itu jadi terjual. Pokoknya kalau tulisan udah terjual, berarti udah terjual. Nah, kalau yang mau nungguin, follow aja Instagramnya @jualkamerasimini, tungguin deh tuh, nunggu kita posting ready dan buru-buru langsung chat. Dan itu via WhatsApp ya. Kalau kalian pengen belinya via marketplace yang kayak Bukalapak, Tokopedia bisa juga. Cuman tetap harus by request. Chat dulu juga WhatsApp-nya, itu di chat bilang mau lewat Tokopedia atau Bukalapak. Nanti sama admin kita dipostingin deh tuh di Bukalapak, entar dikasih link-nya Bukalapak, langsung dibeli di Bukalapak, langsung dibayar gitu. Dan jangan lama-lama juga. Gitu. Dan kita kalau udah terjual, by the way, kalau udah terjual nggak di-delete, nggak dihapus, sengaja. Soalnya kalau dihapus semua, kosong postingannya. Karena kita kan cepet habis sih, terjual terus. Terus postingannya nol, orang kira kita gak jualan apa-apa. Jadi makanya gak di-delete. Pokoknya kalau mau lihat yang ready, biasanya paling atas-atas aja. Kalau yang udah ke bawah banget, itu udah pasti terjual gitu loh ya. Terima kasih, di follow Instagramnya @jualkamerasimini. Assalamualaikum, kembali lagi channel aku, Arum Simini. Halo semuanya, aku lagi di Taman Menteng, lagi tes hasil foto Canon EOS M aku. Ini bekas aku, waktu itu janjinya mau dijual ya. Pada nungguin pasti, karena cuma satu. So, aku kayaknya gak jadi jual. Mau di buat giveaway aja. Karena juga berhubung aku udah 100.000 subscriber. Sebelumnya aku alhamdulillah banget, makasih banget yang udah subscribe aku sampai 100.000.
Karena kan sekarang udah 100.000 lebih ya. Cuman karena aku emang belum sempet bikin videonya, jadi nunggu dulu karena udah punya bayi kan repot gitu. Itu udah dapet silver play button juga ya? Udah, tapi belum di unboxing. Nanti mau di unboxing sekalian kasih tahu cara giveaway-nya. Nah, aku mau ngasih tahu hadiahnya dulu tuh ini. Salah satunya. Iya, salah satunya ini. Yang lain mungkin nanti ada lagi, cuman ini salah satunya. Tapi ini aku mau review juga nih hasil foto dan videonya gimana sih, biar kalian tuh tahu yang di giveaway-in hasil foto dan videonya kayak gimana ya. Makanya sebelum mulai videonya, jangan lupa dulu klik subscribe ya di channel aku biar kalian bisa ikutan. Jangan lupa juga follow Instagramnya @jualkamerasimini dan sewa kamera @kamerasimini. Cara ini dia jadi kameranya. Ini aku udah pakai sekitar 5 tahunan, udah lama ya. Sebelum kita nikah ya, aku udah pakai ini. So, hasilnya oke. Cuman karena aku udah punya kamera yang baru, ini mau aku jual tadinya. Makanya aku udah review tuh di YouTube, mau dijual dengan harga murah. Malu di taman. Woi, tak dulu woi. Jadi, waktu aku udah review di YouTube kan, mau aku jual dengan harga 2 juta. Ternyata banyak peminatnya ya gak sih? Takutnya satu rebutannya minta ampun kan, termal pada ya kok kehabisan. Terus nyari ini kan susah kali nanti orangnya, karena ini udah lama kenan iOS 6M gitu kan. So kata suami aku, ya udahlah kita kasih gratis aja buat giveaway 100.000 kak subscriber. Oh iya, daripada dijual kan ntar pada berbutan. Ya udah, kita memutuskan untuk buat giveaway. Gak cuman tutupnya ini udah hilang, karena udah lama ya tutup udah hilang. Terus ya masih oke okay lah. Tutupnya cuman, masih ada kayak? Tutupnya masih ada. Masih ada kalau dicari. Kalau dicari? Serius? Enggak. Iya, nanti dicari sama suami aku. Pokoknya aku sih yang aku biasa pakai gini doang, sama charger ya, sama tasnya. Boxnya doang enggak ada. Boxnya enggak ada ya. Jadi kayak cuman aku tasnya ini sama charger. Terus ini itu kayak kainan iOS M10, bagus. Cuman nggak bisa flip ya layarnya, jadi kayak gini. Terus ini ada hot shoe-nya, ini ada pengaturan autonya segala macem. Terus di sini ada buat colokan mic-nya. Jadi kayak Canon M3 nih, ada colokan mic-nya guys. Keren ya, colokan mic-nya. Ini tripod, 4 baterai. Baterai kayak Canon M10. Terus dia ada wifi-nya juga kok, ini buat record-nya. Nah, ini cuman karena aku udah lama pakainya, udah 5 tahun. Ininya tombol geser kanan kirinya rusak. Nih, ini galeri. Tuh yang kanan bisa, yang kiri ini enggak bisa. Yang bawah bisa, yang atas enggak bisa. Tapi dia bisa touchscreen, guys, keren. Jadi kalau ke kiri touchscreen aja. Tuh. Dan kalau mau wifi ini harus klik set kan, klik tengah nih. Nah, tombol setnya ini rusak. Jadi wifi-nya nggak bisa. Padahal tahun lalu masih bisa ya? Iya, tahun lalu terakhir aku pakai masih bisa loh, sumpah. Ya, bisa sih, udah benerin ya. Iya. Di servis paling murah servis tombol ini. Cuman aku karena nggak sempet servis, ada bayi nggak bisa pergi-pergi. Jadi nggak bisa servis. Ya paling kalau kalian nggak mau servis, pindahin fotonya lewat memori aja, lewat laptop. Ini memory cardnya. Ini memory cardnya di sini. Ini baterai dicopot dulu. Nanti kan ngecasnya copot baterai tuh kayak kanan iOS M10. Baru memory ditarik. Tara, memory yang gini. Jadi selama ini kalau aku masih bisa pakai wifi. Mungkin akhir-akhir ini pakai laptop. Karena aku belum pakai lagi nih, udah lama nggak dipakai. Itu aja sih minusnya. Tombol ini tapi bisa touchscreen. Jadi minusnya tombol set ini doang. Yang lain masih it's okay. Tapi kalian akan puas dengan hasilnya. Ini aku habis take foto dan video di Taman Menteng. Lihat aja hasil foto dan videonya. Check it out. Wah, bagus bokehnya. Suka. Dia warnanya tajam banget terus bokehnya. Lucu. Kalau ke kiri tinggal geser.
Halo. Hai. Lagi di mana nih? Kita lagi. Taman Menteng. Yuhu. Lihat tuh. Hai, jadi kita kesini berduaan aja tanpa Lashi. Jadi kita mau tes hasil foto dan video si Canon EOS Kiss M ini biar pada lihat hasilnya gimana. Kalau aku sih udah tahu bagus banget ya. Ini nanti bawa pumping-pumping. Walaupun nggak bawa bayi, kita harus pumping nih. Makanya aku bawa tas gede. Taman Menteng jadi bagus sih, banyak foto-foto gini. Lagi ada pameran. Iya. Fotografi gitu, lucu ya. Si Canon EOS Kiss M ini lensanya fix ya? Nggak bisa zoom ya? Yang kita punya bisa diganti kan? Bisa diganti lensa, tapi yang kita punya yang mau di giveaway lensa fix 22mm. Fix ya, fix kan. Kita pacaran dulu ya. Karena gak bawa bayi nih. Kita mau coba foto-foto juga. Cuman ini kita gak pakai mic ya? Enggak. Aku gak ada colokan mic-nya, jadi ini gak pakai mic. Gimana menurut kalian? Kalau pakai mic pasti lebih oke. Yaudah, tes foto-foto, guys. Oh iya, pasti banyak yang tanya, kapan kah ini dibagiin giveaway-nya? Tunggu dulu, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau iya salah satu hadiahnya ini. Sama ngasih tahu dulu ini nggak jadi jual, sama ada minusnya dikit. Kalau untuk giveaway-nya, tunggu dulu, nanti aku sekalian unboxing ya. Kita sekalian unboxing tuh silver play button-nya, sekalian kasih tahu rules-nya, gimana. Baru deh, makanya tungguin aja di channel aku, Armisi Mini. Bertiga membayi nanti bikinnya. Ya. Siapa yang mau komen dulu ayo. Nah, siapa yang mau nih komen aja dulu di bawah. Komen sebanyak-banyak ya. Komen yang banyak-banyak di bawah. Kalau caranya nanti tungguin aja. Tungguin.